Apakah hukum makan pil penahan haid? Hukumnya adalah harus sekiranya tidak membawa kemudaratan jangka panjang atau pendek. Imam Al-Buhuti berpendapat bahawa seseorang perempuan boleh mengambil ubat-ubatan yang harus hukumnya bagi menghentikan haid selama mana ia selamat daripada sebarang kemudaratan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga berpendapat hukumnya tidak mengapa dengan syarat ubat itu tidak memudaratkan diri. Ini berdasarkan kaedah fiqh. Al-aslu fil asya'il ibahah hatta yadullad dalilu ala tahrim. Hukum asal sesuatu perkara adalah harus sehinggalah ada dalil yang menunjukkan keharaman perkara tersebut. Namun sekiranya terbukti dari sudut perubatan pil ini memudaratkan, baik jangka masa pendek atau panjang, maka hukumnya berubah kepada haram. Ini kerana sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak ada mudarat dan tidak ada juga perbuatan membalas kemudaratan. Rujuk Al-Inarah, #3162, wanita haid atau istihadah meneruskan puasa dan niat berihram umrah.